ani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Allahumma. Inna nas'aluka. Inna nas'aluka. Ilman nafi'a. Ilman nafi'a. Warizqan hananan tayyiba. Warizqan halalan tayyiba. Wa amalan mutaqabbala. Wa amalan mutaqabbala. Allahumma. Allahumma. Inna nas'aluka. Inna nas'aluka. Fahman nabiyyina. Fahman nabiyyina. Wa hifdhal mursalina. Wa hifdhal mursalina. Wa ilhamal malaikati. Wa ilhamal malaikati. Al-muqarrabina. Al-muqarrabina. Allahumma. Allahumma. Faqihna. Faqihna. Fiddin. Fiddin. Wa'allimna. Wa'allimna. At-ta'wil. Ta'wil. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai dengan baca nazam, membaca tasrif. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nasara sudah menolong yang yang menolong mansurun yang di Musirayung saru Doroba sudah memukul. Ya ibu sedang memukul. Hindari pukullah latan derim. Ya korban pemukulan. Ribun yang memukul, madrubun yang dipukul. Duri bayut darabu. Kahu sedang membuka iftah. Buka. Buka. Buka.
Tahan pembukaan Fatihun yang membuka, Maftuhun yang dibuka, Futiha yuftahu. Sami'a sudah mendengar, Yasma'u sedang mendengar, Isma' dengar. Tasma jangan dengar. Sama'an pendengaran, Sami'un yang mendengar, Masmu'un yang didengar, Sumi'a yusma'u. Alama sudah mengajar, Yu'allimu sedang mengajar, Alim ajarlah, La tu'allim jangan ajar, Ta'liman pengajaran, Mu'allimun yang mengajar, Mu'allimun lamun yang diajar oleh ma yu'atamu. Lanjut tat. Afsada sudah merusak, yufsidu sedang merusak, Afsid rusaklah, La tufsid jangan merusak, Ifsadan perusakan, Mufsidun yang merusak, Mufsadun yang dirusak, Mufsida yufsadu. Kotala sudah berperang, Yukati sudah berperang, Kotil berperanglah, Latu kotil jangan berperang, Kita lan peperangan, Mukotilun yang memerangi, Mukotalun yang diperangi, Kutila yukotalu. Tadabbaru sudah merenungi, Ya tadabbaru sedang merenungi, Tadabbarungilah, La tadabbar jangan renungi, Tadabburun perenungan, Mutadabbirun yang merenungi, Mutadabbarun yang direnungi, Tudubbiru yutadabbaru. Ikhtalafa sudah berselisih, Yakhtalifu sedang berselisih, Ikhtalif berselisihlah, La takhtalif jangan selisih, Ikhtilafan perselisihan, Mukhtalifu yang berselisih, pun yang diselisih, waktu lipa yuktalapu, istighfar sudah meminta ampun, yastaghfiru sedang minta ampun, minta ampunlah, la tastaghfir jangan ampun, istighfaron permintaan ampun, mustaghfirun yang meminta ampun, mustaghfarun yang diminta ampun, ustughfiro yustaghfaru. Zanna sudah mengira,
Ya Tuhan sedang ngira, oh tenun kira lah latas nun jangan mengira. Zonan perkiraan, zonun yang mengira, maznunun yang dikira, tunayu zonu. Allah sudah tersesat, ya dilu sedang tersesat. Tersesat dolalan penyesatan dolun yang tersesat maglulun yang disesatkan dula yudolku. Wada'a sudah meletakkan, wada'u sedang meletakkan, do'a letakkanlah, latadok jangan letakkan, wada'an peletakkan, wadi'un yang meletakkan, mau'un yang diletakkan, budi'a yu'a'u. Wadah sudah berjanji, ya'idu sedang berjanji, Id berjanjilah, la ta'id jangan berjanji, wa'dan perjanjian, wa'idun yang menjanjikan, mau'udun yang dijanjikan, wa'ida yu'adu. Allah sudah berkata, yaqulu sedang berkata, qul katakanlah, la taqul jangan berkata, qaulan perkataan, qailun yang mengatakan, makulun yang dikatakan, ila yuqalu. Lanjut. Kofa. Kofa sudah. Ya khafu sedang takut, khaf takutlah, la takhaf jangan takut, khaufan ketakutan, khaifun yang menakuti, makhufun yang ditakuti, khifa Ba'a sudah menjual, ya bi'u sedang menjual, bi'jualah, la tabi' jangan menjual, bai'an penjualan, bai'un yang menjual, mati'un yang dijual, bi'ayuba'u. Apa sudah memaafkan, ya aku sedang memaafkan, aku maafkanlah, la ta'fu jangan memaafkan,
Afwan, pemaafan, afin yang memaafkan, ma'fun yang dimaafkan, ufiya yu'fa. Hada sudah menunjukkan, yahdi sedang menunjukkan, ihdi tunjukkanlah, latahdi jangan tunjukkan, hidayatan penunjukkan, hadi yang menunjukkan, mahdiyun yang ditunjukkan, budiyayuhda. Nasia sudah lupa, yansa sedang lupa, insa lupa lah, latansa jangan lupa, nisyanan pelupaan, nasin yang melupakan, mansiun yang dilupakan, nusia yunsa. Ya Kak, sudah mensucikan. Sudah mensucikan. Yuzaki sedang mensucikan. Zakikanlah latu zaki. Jangan mensucikan. Tazkiyatan penyucian. Muzaki yang mensucikan. Menyucikan muzakka yang disucikan, zaki yuzakka. Habbas sudah mencintai, yuhibbu sedang mencintai, ahbib cintailah, latuhbib jangan cintai, ihbaban percintaan, muhibbun yang mencintai, muhabbun yang dicintai, uhibba yuhabbu. Aqama sudah menegakkan, yuqimu sedang menegakkan, akim tegaklah tukim, jangan menegakkan, iqamatan penegakan, mukimun yang menegakkan, muqamun yang ditegakkan, uqima yuqamu. Alqa sudah melempar, yulki sedang melempar, alqi lemparlah, tulki jangan melempar, ilqaan pelemparan, mulki yang melempar, mulko yang dilempar, ulkiya yulko. Sudah memanggil, yunadi sedang memanggil, nadi panggillah, latunadi jangan memanggil, nida Munadi yang memanggil, munada yang dipanggil, mudi nudia yunada. Oke. Oke, cukup. Masih ada. Kita akan latihan tasrif. Alhamdulillah.
iftaan apa itu fal yafilu. Ini bina misal. Bina misal adalah akar kata yang huruf pertamanya huruf ilat. Wa'ala. Ini polanya wa'ala. Asalnya fa'ala. Fa'nya menjadi wa. Contohnya wa'zaro. Ada awalan wa. Wa'do'a. Ya. Wa'ko'a. Wahaba. Nah. Nanti fi'il mudhari'nya ya'alu. Wawunya hilang. Wa'ala ya'alu. Fi'il amrnya al. Fi'il nahinya la ta'al. Isim masdarnya wa'lan. Isim fa'il wa'ilun. Isim maf'ul maw'ulun. Fi'il madhi pasif wu'ila. Fi'il mudhari pasif yu'alu. Wa'ala fi'il madhi ya'alu fi'il mudhari al fi'il amar la ta'al fi'il nahi wa'alan isim masdar wa'ilun isim fa'il maw'ulun isim maf'ul wu'ila yu'alu wa'zara sudah meninggalkan ya'zaru sedang meninggalkan zar tinggalkanlah la tazar jangan tinggalkan wazran peninggalan wazirun yang meninggalkan mauzurun yang ditinggalkan wuzira ayuzaru wa sudah meletakkan ya da'u sedang meletakkan da letakkan jangan letakkan letakkan wa da'an antalan adi'un yang meletakkan maudu'un yang diletakkan wudi'ayu do'u waqa'a sudah jatuh ya qa'u sedang jatuh qa'a jatuhlah latakan jatuh wuku'an jatuhan waki'un yang jatuh mauku'un yang dijatuhi wuki'an yuka'u yuka'u wahaba sudah memberi ya sedang memberi berilah la tahab jangan memberi wahban pemberian wahibu maubun yang di hibah ya Ustaz ya hibah juga boleh hibah berarti pemberian ya hibah betul Pak Gunarso silakan dari Wa'ala Pak
Pak Gunarso. Ya Ustaz, bentar Ustaz. Si ada. Di aspal. Di aspal kamar tuh lagi di aspal. Pak Gunarso lagi di balai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala fi'il madi ya'alu fi'il mudhari al fi'il amr la ta'al fi'il nahi wa lan fi'il isim masdar fa'ilun isim maf'ul isim fa'il ma'ulun isim maf'ul mu'ila yu'alu wadara sudah meninggalkan yadaru sedang meninggalkan dar tinggalkanlah lata dara jangan tinggalkan wadron peninggalan wadirun yang meninggalkan maudurun yang ditinggalkan kudirayu daru wadoa sudah meletakkan ya da'u sedang meletakkan do letakkanlah la ta'do jangan letakkan wadngan peletakan wadingun yang meletakkan maudungun yang diletakkan di'ayu da'u waqa'a sudah jatuh yaqa'u sedang jatuh qa' jatuhlah lataqa' jangan jatuh waqa'an penjatuhan wuku'an waqu'an penjatuhan waqi'un yang menjatuhkan mauqu'un yang dijatuhkan wuqi'ayuqa'u wahaba sudah memberi yahabu sedang memberi hab berilah lata latahab jangan berikan wahban pemberian wahibun yang memberikan muhabun yang diberikan uhibayuhabu ahsanta. Satu lagi ya masih bina apa? Bina misal. Awalannya huruf ilat, huruf wawu. Wa'ala ya'ilu. Kalau tadi wa'ala ya'alu. Ini pakai kasroh. Il. La ta'il. Wa'lan wa'ilun maw'ulun wu'ila yu'alu. Contohnya wa'ada. Wa'ada sudah berjanji, ya'idu sedang berjanji, id berjanjilah, la ta'id, jangan berjanji, wa'adan perjanjian, wa'idun yang berjanji. Wa'udun yang dijanjikan wa'idayu'adu wa'asofat
Sedanipati. Ya sipu sedang mati. Sipati sipati sipati. Was penyipatan, was sipu yang menyipati. Mau masuk mengandi sipati. Sipayu sapu sapu. Wanita sudah mendapati, yajitu sedang mendapati. Jitulah latar jangan dapati. Wajah dan pendapatan. Hidun yang mendapatkan. Kejudun yang didapati. Ujidak yujadu. Warasa sudah mewarisi. Yarisu sudah mewarisi. Riz warisilah lataris. Jangan mewarisi. Asan pewarisan, warisun yang mewarisi, mausun yang diwarisi, warisayu rasul. Iya, terus silakan Ibu Kaspia. Basu ya. Mbah, maju Mbah. Bu Elien. Semangat masih pagi. Bu Eli, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dari Wa'ala ya, Tan. Dari Wa'ada. Ya Wa'ala. Hah? Ya Wa'ala. Kenapa Wa'ada kali? Ya. Tapi noda main madi. Wa'ala fil madi digituin dulu ya. Ya. Wa'ala fil madi ya ilu fil mudhari. Il fil amar lat. Ta'il fi'il nahi wa'lan isim masdar wa'ilun isim fa'il ma'ulun isim maf'ul wa'ila yu'alu wa'ada sudah berjanji ya'idu sedang berjanji. Aid berjanjilah la ta'id jangan berjanji wa'dan perjanjian wa'idun yang menjanjikan mau'udun yang dijanjikan wa'ida yu'adu. Wasofa sudah menyifati, yasifu sedang menyifati, sip sipatilah latasip jangan menyifati, waspan penyifatan, wasifun yang menyifati, mausufun yang disifati. Sifati wusifa yusofu wajada sudah mendapati yajidu sedang mendapati jid dapatilah latajid jangan mendapati wajadan pendapatan wajadan
majidun yang mendapati, maujudun yang didapati, wujida yujadu, wari warasa sudah mewarisi, yarisu sedang mewarisi, ris warisilah, lataris jangan mewarisi, arsan pewarisan, ah? Irsan? Irsan ya itu. Oh. Irsan pewarisan, warisun yang mewarisi, maurusun yang diwarisi, wa urisayurasu. Ya, nanti. Cukup. Hari ini sampai pola ini ya. Dina misal, semoga tidak lupa nanti setelah lebaran. Setelah lebaran lanjut dina berikutnya. Selanjutnya kita lanjutkan praktek. Terakhir ayat 166 tak sekarang. 66? Ya. Masya Allah. 66. Assalamualaikum. Bunyinya apa? Bukan 154. Bukan 154. Kueli. Bukan ya. Ini. Bukan 154. Ya, iya Ustaz. Ini belum nih. Ya, 154 kan? Ya. Tsumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum. Ini ya. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِّنْكُمْ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِّنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ. Silakan diterjemahkan dulu. Ghammi. Ghammi itu kesedihan. Huzn. Yaghsha. Yaghsha meliputi. Yaghsha, yaghsha. Nu'asan apa itu nu'asan? Ngantuk. Oh, ngantuk. Iya. Kemudian misal itu diungkan atas kalian dari sesudah bomnya tadi kesedihan ya. Dari sesudah kesedihan amanatan aman. Amanatan aman.
Jaya. Asan rasa. Oh, minta dia pesan. Jadi tak lupa cai. Ustaz, suaranya kecil banget ya. hilang timbul ya. Kecil. Kesedihan. Oh, iya. Bawa angin gitu suaranya, Ustaz. Silakan. Kami kesedihan. Halo. Halo. Ya. Summa kemudian angzala dia menurunkan alaikum atas kalian min dari ba'di sesudah al-ghammi kesedihan amanatan rasa aman nuasan yaitu rasa kantuk yalsha yang meliputi ta'ifatan sekelompok minkum dari kalian wa ta'ifatun dan satu kelompok qad sungguh ahammatum mencemaskan mereka angfusuhum diri-diri mereka. Ya, silakan Pak Gunarso. Baik Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa kemudian anzala dia menurunkan alaikum atas kalian min dari ba'di sesudah al-ghammi kecemasan amanatan rasa aman yu'asan nuasan apa tadi nuasan yaitu rasa kantuk yaksha yang meliputi ta'ifatan sekelompok minkum dari kalian wa ta'ifatun dan kelompok lain qad sungguh ahammatuhum mencemaskan mereka anfusuhum diri-diri mereka. Iya, bagus. Itu gomi sama ham. Sama. Iya. Hampir sama, gom dengan ham. Minal hammi wal gom. Ham. Kemudian Allah menurunkan kepada kalian dari sesudah kecemasan atau kesedihan, yaitu apa? Rasa aman. Rasa aman itu apa? Nuasan, yaitu rasa kantuk yang meliputi satu kelompok dari kalian. Jadi para sahabat itu dalam peperangan itu sampai bisa tidak tidur. Akhirnya kan apa? Akhirnya kan tubuhnya kan lemas kan, akhirnya apa, letih tubuhnya. Nah, agar diberikan istirahat, maka Allah turunkan apa, keamanan, rasa aman. Ketika merasa aman akhirnya ngantuk gitu ya. Orang kalau cemas itu nggak bisa tidur, nggak ngantuk gitu. Tapi kalau udah nggak cemas bisa tidur gitu. Wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum, dan satu kelompok lain yaitu orang-orang Islam yang masih ragu-ragu ya. Mereka itu qad ahammatuhum anfusuhum, diri mereka justru yang menjadikan mereka cemas.
nanti gimana nih gitu. Nah, mereka yang kurang yakin terhadap Islam justru malah repot sendiri, ya, tidak diberikan istirahat, tidak diberikan ketenangan gitu. Oke, yaghsha dari kata amanatan, dari kata apa ini amanatan? Amina ya'manu, artinya aman. Nu'as dari kata apa? Na'asa artinya ngantuk. Ini masdarnya. Nu'asan masdarnya. Ghom dari kata apa? Ghomma. Yaghsha dari kata apa? Ghoshiya. Ghoshiya yaghsha. Sama seperti nasiya yang ahammat. Dari kata apa? Ahamma yuhimmu. Artinya mencemaskan. Kalau hamun itu cemas. Ham. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ham itu cemas. Ya, khawatir. Ya. Anfusu dari kata apa? Nafsun. Oke, selanjutnya. Yadhunnuna billahi ghayral haqqi dhannal jahiliyah. Yadhunnuna billahi ghayral haqqi dhannal jahiliyah. Yaquluna hal lana minal amri min syai'. Yaquluna hal lana minal amri min syai'. Qul innal amra kullahu lillah. Qul innal amra kullahu lillah. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Ya, silakan. Karena mereka mengira billahi kepada Allah yang selain Allah. Billahi kepada Allah yukhfuna. Yukhfuna. Akhfa yukhfi. Artinya apa? Akhfa yukhfi. Kebalikannya abda yubdi. Khofa, takut. Takut ya. Bukan. Kalau khofa kan khofa. Ini khofiya. Oh. Dari kata khofiya yakhfa. Akhfa. Kalau khofiya artinya samar. Kalau akhfa. Menyamarkan. Atau menyembunyikan. Yakhfa. Bacaan ikhfa itu bacaan apa? Ikhfa, samar. Menyamarkan. Bacaan samar-samar. Nun matinya jadi samar. Kebalikannya yubdun. Menampakkan. Menyembunyikan dong. Menampakkan dong. Kan yubdun. La yubdun. Tidak menampakkan. Iya, berarti menyembunyikan. Dia menyangka ya dhununa mereka mengira billahi kepada Allah ghaira selain al-haqqi yang benar. Dhanna dengan perkiraan al-jahiliyati jahiliyah.
Yaqulu mereka berkata hal apakah lana bagi kami minal amri dari urusan min dari syai'in sesuatu kul katakanlah inna sungguh al amra urusan kullahu semuanya lillahi bagi Allah. Yuhuna mereka menyembunyikan di dalam anfusihim diri mereka ma apa yang la tidak yubduna mereka tampakkan laka kepadamu. Ini orang munafik ini. Orang munafik ya. Orang munafik itu prasangkanya aneh-aneh. Terlalu khawatir dengan dunia gitu. Kalau orang beriman, udah serahkan aja urusannya sama Allah. Sehingga kalau orang pasrah itu hidupnya apa? Ayem, tenang ya. Waktunya tidur ya tidur, ngantuk ya tidur gitu. Orang munafik, orang-orang yang terlalu ini akhirnya tidurnya kurang, ya kan? Ya, terus insomnia, nggak bisa tidur, mikirin yang nggak, yang aneh-aneh gitu. Oke, silakan Pak Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Yazunnuna, mereka mengira. Lagunya mana, Pak? Lagunya mana? Yazunnuna, mereka mengira billahi dengan Allah kepada Allah ghairul haqqi tidak benar selain kebenaran zannul jahiliyah. Orang jahil mengira. Dengan perkiraan jahiliyah. Dengan perkiraan jahiliyah. Yakuluna, mereka berkata. Hal adakah lana bagi kami. Minal amri dari urusan. Min syai'in dari sesuatu kul katakanlah inna sesungguhnya amra urusan kullahu lillah semuanya bagi Allah yukuna mereka menyembunyikan di dalam anfusihim jiwa mereka apa lah tidak yubduna mereka nyatakan laka bagi maka kepadamu. Padamu. Ya zunnun, asalnya dari kata apa? Zonna ya zunnu, bagus. Kemudian yaqulun dari kata apa? Qala. Qala yaqulun, bagus. Qul dari kata? Qala. Qala sama. Yukhfun dari kata apa? Akhfa yufi. Akhfa yufi. Sama seperti alqa yulqi. Alqa yulqi. Asalnya akhfa ya yukhfiyu. Alqa ya yulqiyu.
Yubdun dari kata apa? Bada'a. Abada yubda. Abada abada yubdi. Artinya menampakkan. Abda yubdi. Baik, selanjutnya. Yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hauna. Yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hauna. Qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatl. Qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatl. عليهم القتل إلى مضاجعهم. عليهم القتل إلى مضاجعهم. وليبتلي الله ما في صدوركم. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Silakan. Mereka berkata lau jika karena adalah ya Roza itu nampak. Tidaklah kami bunuh. Di sini. Kul katakanlah kalau untuk kalian adalah tidak. Baroza apa tuh Ustaz? Nampak. Oh, nampak Baroza. Madoji'i tempat pembaringan. Orang-orang yang tiba. Madoji'i tempat pembaringan. Orang yang dihidupkan alaihim atas mereka walaupun itu peperangannya tempat pembaringan. Oh, madajihim waliya dan untuk ibtala yabtali apa tuh ya, lupa lagi. Imtahana yamtahinu, menahan, menguji. Kenapa menguji? Oh, menguji. Darinya waliya menguji Allahumma apa yang di dalam dada-dada kalian. Wali yumah hiso dan untuk yumah hiso. Nah, yumah hiso apa tuh? Mahaso yumah hisu. Membersihkan. Dan untuk membersihkan apa yang di dalam hati-hati kalian. Allahu dan Allah alimun maha
Tidur. Dengan apa yang ada dalam dada kalian. Yaquluna mereka berkata lau kalau karena adalah bagi kami min dari al-amri urusan syai'un sesuatu ma tidaklah kutilna kami terbunuh hahuna di sini kun tanna lau kalau kuntum kalian adalah fi buyutikum di rumah-rumah kalian labarosa sungguh nampak alladzina orang-orang yang kutiba ditetapkan alaihim atas mereka al-qatlu terbunuh ila kepada madajihim pembaringan mereka maksudnya kuburannya itu waliyabtaliya dan agar menguji Allahu Allah ma apa yang fi sudurikum di dalam dada-dada kalian waliyumahisa dan agar dia membersihkan ma apa yang fi di dalam kulubikum hati-hati kalian wallahu dan Allah alimun maha mengetahui bidzati dengan isi as-suduri hati atau dada ya. Jadi orang-orang kafir ini ya mereka itu mereka orang-orang atau orang-orang munafik ya menginginkan udah enggak usah ikut campur masalah peperangan. Gara-gara kita ikut campur masalah peperangan akhirnya kita terbunuh. Jadi mereka pengennya di rumah aja tuh. Ya. Orang-orang munafik pengennya di rumah saja. Nah, katakanlah wahai Muhammad kalau kalian di rumah, itu pasti nanti akan nampak siapa yang akan ditetapkan sebagai terbunuh. Ya, kalian di rumah pun kalau memang ajalnya sudah datang, pasti kalian akan terbunuh juga gitu. Waliyabtali Allah, Allah mewajibkan perang agar apa? Agar Allah menguji isi hati kalian dan membersihkan isi hati kalian dan Allah Maha mengetahui terhadap orang isi hati ya itu jadi orang-orang kafir orang-orang munafik seperti itu cari aman nah agar cari aman gimana udah nggak usah ikut konflik gitu tidak mau ikut-ikutan silakan Bu Eli. Bismillahirrahmanirrahim. Yaquluna mereka berkata, lau kalau karena adalah lana bagi kami min dari al-amri urusan syai'un sesuatu ma tidak kutilna kami terbunuh. Hahuna di sini kul katakan lau kalau kuntum kalian adalah fi buyutikum di rumah-rumah kalian labaroza sungguh nampak alladina orang-orang yang kutiba ditetapkan alaihimul atas mereka al-qatlu yang terbunuh ila bagi madar ila kepada madarjihim
pembaringan ya tadi. Pembaringan walia pembaringan mereka walia betalia dan untuk menguji Allahu Allah ma apa yang di dalam sudurikum dada-dada kalian waliyumahiso dan untuk membersihkan ma apa yang di dalam kulubikum hati-hati kalian wallahu dan Allah alimun maha mengetahui didati suduri dengan isi hati. Iya, bagus. Yaqulun dari kata apa? Qala. Qala yaqulu. Kutilna dari kata apa? Qatala. Qatala. Kalau kutilna jenis katanya apa? Kutilna fi'il madhi pasif. Ya, fi'il madhi pasif. Qul dari kata apa? Qala. Qala. Kungtum dari kata? Kana. Kana. Buyut. Dari kata baitun baroda dari kata baroza kutiba dari kata apa kataba di sini artinya ditetapkan asalnya itu menuliskan tapi di sini artinya ditetapkan al-qatlu dari kata qatala Iyab tali dari kata apa? Ibtala. Ibtali artinya menguji. Ibtala ya ibtaliyu. Sudur dari kata apa? Sudur. Jamaknya sudur. Yumahiso dari kata apa? Mahaso. Yumahiso. Karena ada li, jadi dibaca fathah. Kulu dari kata apa? Kolabun. Kolbun. Kolbun. Ya. Alim dari kata apa? Alim. Dari kata apa? Alima. Jenis katanya? Sikot mubalaghah. Ya. As-sudur dari kata apa? Sudrun. Sadrun. Sadrun sudur. Ya. Innalladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an. Innalladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an. Innamastazallahumusyaitanu biba'di ma kasabu. Innamastazallahumusyaitanu biba'di ma kasabu. Walaqad 'afallahu 'anhum innallaha ghafurun halim. Walaqad 'afallahu 'anhum innallaha ghafurun halim. Ya, silakan. Nasihatnya orang-orang tawallau berpaling mengundur kalian yang hari iltaqo bertemu iltaqo yaltaqi artinya bertemu sama seperti laqiya yalqa artinya juga bertemu liqa itu pertemuan ketambahan alif dan ta jadi iltaqo. Jam'an ini jam'inga ya ke kumpulan. Jam'an dua kelompok. Kumpulan orang Islam dan kafir. Ini maksudnya
Perang Uhud, ya. Istazala. Menggelincirkan. Istazala yastazillu. Menggelincirkan. Dan apa yang ini bi-nya bak sababiah ya, artinya sebab. Sebab. Kasabu. Kasabu. Kasabu sering ini. Apa artinya? Apa yang lupa? Berbuat. Oh. Iya, sama seperti amila atau faala. Faala. Kasabu berbuat. Yang mereka berbuat. Wala kota dan sunggu. Dan semua apa Allah menetapkan anhum dari mereka. Allah akan mereka. Dan maha penyantun. Inna sungguh alladzina orang-orang tawallau mereka berpaling minkum dari kalian yauma pada hari al-iltaqa bertemu al-jam'ani dua pasukan. Innama sungguh hanya istazallahum menggelincirkan mereka asyaitanu syaitan biba'di dengan sebab sebagian ma apa yang kasabu mereka perbuat walaqad dan sungguh afa memaafkan Allahu Allah anhum dari mereka inna sungguh Allah Allah ghafurun pengampun halimun maha penyantun ya maha penyantun. Silakan. Siapa nih? Bukas pijak nih, bukas pijak. Bukas pijak. Kepanjangan. Kepanjangan biasanya. Ba baca. Pak Muhammad. Nilai yang 107. Satu ada tuh. Oh, dia 57. Nilai yang 157 tat yang pendek. Ya. Siap, 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 siap. Iya. Ya. Pak Muhammad silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sungguh allazina orang-orang yang tawallau mereka berpaling minkum dari kalian yauma pada hari il-jam'ani pada hari pertemuan dua pasukan innama sesungguhnya istazallahum menggelincirkan bagi mereka kepada mereka asyad, maka mereka syaitanu setan biba di dengan sebahagian maka satu sebab sebahagian abu apa apa yang mereka usahakan walaupun dan sungguh apa memaafkan Allah Allah anhum dari mereka inna sungguh Allah Allah
Ghafurun Halim, Maha Pengampun lagi. Bagaimana? Halim. Maha Penyantun. Maha Penyantun. Iya. Sungguh orang-orang yang berpaling. Maksudnya berpaling itu melanggar. Jadi sahabat Nabi sebagian di perang Uhud itu melanggar. Pasukan panah harusnya tetap di atas bukit. Pada tuh turun. Lihat apa ghanimah-ghanimah pada turun. Nah, akhirnya apa? Dari belakang pasukan musuh datang lagi. Oh, akhirnya orang kaum muslimin kocar-kacir. Nah, kenapa mereka seperti itu ditimpa dengan itu? Karena setan menggelincirkan mereka. Setan menggoda mereka. Gitu. Ya, disebabkan sebagian dari yang mereka perbuat. Terkadang itu kita berbuat maksiat karena dosa yang sebelumnya pernah belum ditaubati gitu. Akhirnya melakukan dosa berikutnya. Dan itu adalah hukuman yang paling paling buruk ketika kita apa? Melakukan dosa yang disebabkan karena dosa sebelumnya. Jadi dosa itu bisa apa? Menular gitu. Walaqad afallahu anhum, dan Allah sudah memaafkan kalian. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyantun. Okay. Ini ya? Iya, betul. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru. Ya ayyuhalladzina kafaru. وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا. وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا. أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. Aw kanu ghuzzal law kanu indana ma matu wa ma qutilu liyaj'alallahu dhalika hasratan fi qulubihim. Wallahu yuhyi wa yumitu wallahu bima ta'maluna basir. Wallahu yuhyi wa yumitu wallahu bima ta'maluna basir. Ya, silakan. Wahai orang. Ya ayyuhalladzina orang-orang. Darabu menimpa. Darabu fil arti. Darabu fil arti itu bermusafir di atas bumi. Dan mereka berjalan di atas bumi. Untuk apa? Berjihad. Ghuzza pausa. Ghuzzan itu berperang. Ghuzza yaghzu artinya berperang. Ya.
Hasratan, hasratan. Penyesalan. Penyesalan. Asaro, menyesal artinya. Menyesalkan. 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 Penyesalan. Pastan ya. Ya. Ya ayyuha wahai alladzina, orang-orang yang amanu, mereka beriman. La takunu, janganlah kalian menjadi kalladzina, seperti orang-orang yang kafaru, mereka kafir. Wa qalu, dan mereka berkata, li ikhwanihim, kepada saudara-saudara mereka, idza, apabila, darabu, mereka berjalan, fil ardi, bumi, au, atau, kanu, mereka adalah guzzan, berperang, lau kalau kanu, mereka adalah indana, di sisi kami, ma, maka tidaklah matu, mereka mati, wama, dan tidaklah kutilu, mereka dibunuh. Liyaja'ala, agar menjadikan Allahu Allah, dzalika, itu hasratan, penyesalan, di dalam kulubihim, hati mereka. Wallahu, dan Allah, yuhyi, dia menghidupkan, wa yumitu, dan dia mematikan. Wallahu, dan Allah, bima, dengan apa yang ta'maluna, kalian kerjakan, basirun, maha melihat. Ya kan? Ustaz. Ya, Pak Gun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuha wahai alladzina, orang-orang yang amanu, mereka beriman. La, janganlah takunu, kalian menjadi kalladzina, seperti orang-orang yang kafaru, mereka kafir. Waqalu, dan mereka berkata, li ikhwanihim, kepada saudara-saudara mereka, idza, apabila, dzorobu, mereka berjalan, fil arti, di bumi, au, atau, kanu, mereka adalah guzan, guzan, berperang, berperang, lau, atau kanu, lau kalau, lau kalau, kanu, mereka adalah indana, di sisi kami, ma, tidaklah matu, mereka mati, wama, dan tidaklah kutilu, mereka dibunuh. Liyaja'alallahu, sungguh Allah menjadikan, agar Allah menjadikan dzalika, itu hasratan, hasratan, penyesalan, 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 fi, di dalam
qulubihim, hati-hati mereka. Wallahu dan Allah yuhyi menghidupkan, wa yumitu dan mematikan. Wallahu dan Allah bima dengan apa yang tak maluna mereka mengerjakan yang mereka kerjakan basirun mengetahui maha melihat. Iya basorok kalau maha mengetahui apa alim. Nah ini orang-orang beriman jangan kalian seperti orang kafir. Ini orang kafir itu apa? Mereka suka berkata kepada saudaranya, kalau saudaranya ini pergi di atas bumi, maksudnya pergi untuk berperang, kanu huzan, kemudian mati, pulang-pulang sudah tinggal nyawa, tinggal apa? Tinggal badan aja. Mereka suka bilang, seandainya dia itu di rumah saja, nggak perang, nggak ikut perang, pasti dia aman, gitu kata ini orang-orang munafik. Perkataan seperti itu kan menjadikan keluarganya semakin apa? Menyesal. Aduh nyesel ya, harusnya nggak berangkat ini, nggak usah ikut perang ini suami saya. Jangan bilang seperti itu. Allah itu yang menghidupkan. Wallahu yuhyi wa yumit dan mematikan. Dan Allah Maha melihat terhadap apa yang kalian kerjakan. Tuh. Orang-orang munafik seperti itu. Jadi kalau ada teman kita mungkin kena musibah, jangan bilang di depannya, oh seharusnya kamu nggak gini. Ah, ini malah tambah apa? Nyesal. Tambah nyesel gitu. Baik. La takunu. Takunu dari kata apa? Kana ya kun. Kana ya kunu kun la. La takun. Ikhwan dari kata apa? Akhwa. Akhun. Oh, akhun. Namanya ikhwan, akhun, akhi. Akhi, akhun. Akhun. Ini saudara, laki-laki. Saudara. Dorobu dari kata apa? Doroba. Doroba. Huzan. Kok enggak memukul ya, Ustaz? Iya, doroba itu artinya banyak. Di antaranya memukul, di antaranya adalah musafir. Berjalan di atas bumi. Karena ketika berjalan, kakinya mukul bumi. Huzan dari kata apa? Huzza ya ghazu. Ya jamaknya ghazin huzan. Indana matu dari kata apa? Matu. Mata. Mata ya mutu, matu. Kutilu dari kata apa? Qatala. Ya ja'ala dari kata apa? Ja'ala. Hasratan dari kata apa? Asar. Kulub dari kata apa? Kolabun. Kolbun. Yuhyi dari kata apa? Hayya. Kalau hayya artinya hidup. Hayya, yahya artinya hidup. Tapi kalau ahya menghidupkan. Yumit dari kata apa? Yumit. Amata yumitu. Matinya amata. Amata yumi itu. Ta'malun dari kata apa? Amala. Basir dari kata apa? Basor. Sighat? Mubalak. Wala'in kutiltum fi sabilillahi au muttum lamau fi rahmatun khairun mimma yajma'un. Wala'in kutiltum fi sabilillahi aw muttum lamaghfiratun minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Silakan Mbah Kaspijah. Insyaallah. Wala in kutiltum wa dan la in sungguh kutiltum. Bagus. In apa? Lanya sungguh kalau in ya? Jika. Kutiltum terbunuh. Kalian ada tumnya. Kalian. Ya. Kalian ter
Bili. Fidi. Sabili. Jalan Allah. Tau atau. Mutum. Mati. Kalian ada mati. Tum, ya. Kalian mati. Lama firotum. Sungguh ampunan. Makfiroh. Ya. Minallahi. Dari Allah. Warahmatu. Dan rahmat. Rahmat Allah. Khairum. Lebih baik. Mimat yajma'un. Dari apa yang mereka ma'un. Jama'ah. Kumpulkan. Iya, bagus. Walain dan sungguh jika kutiltum kalian terbunuh. Fisabilillahi di jalan Allah. Au atau mutum kalian mati. Lamaufirotun sungguh ampunan. Minallahi dari Allah. Warahmatun dan rahmat. Khairun lebih baik. Imma dari apa yang. Yajma'una mereka kumpulkan. Terus. Ya, jadi orang. Ya, ahsan. Jadi mati ada apa? Sudah ada takdirnya ya. Mati sudah ada takdirnya. Baik, ada pertanyaan? Selesai. Maaf. Berarti tiduran nih Pak Wakto. Ini berarti terakhir, Tat. Ya, ini terakhir. Nanti kita lanjut habis lebaran. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama, Ustaz. Ya. Ucapan yang sama. Kasih Ustaz milih yang pendek-pendek aja, Tat. Ya, enggak apa-apa. Nanti lanjut insyaallah habis lebaran. Ya, Ustaz, makasih. Dan pertanyaan? Nih, mohon tanya nih masih surat apa Ustaz? Kenapa? Surat ini yang barusan dipelajarin. Surat Ali Imran. Ini yang sekarang 157. 157 Ali Imran. Oh, baik, baik, terima kasih. Apa itu? Apa itu Pak? 127. 157. Oh, 157. Surat Ali Imran. Oh, baik. 157. Oh ya Ustaz, tadi itu ada kiriman PDF Nadem tadi kok kurang lengkap ya Ustaz ya? Kurang lengkap? Iya, cuman sampai 18 apa berapa itu? 18 ya? Iya, enggak sampai 25. Yang tauqidnya enggak ada itu. Tauqid. Hebat, Targuni Triti juga nih. Iya, Triti. Ya udah buka tadi, belum. Mana kurang. Yang itu Nadem apa? Macam kata itu. Ada isim juga, ada... Ini nazam untuk ini terjemah doang. Oh tadi itu khusus untuk terjemah, bukan oh. Untuk nahwu, bukan untuk baca kita. Oh, ya. Oke, cukup. Yang oke. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.